Ada sisanya yang enggak apa ya? Jadi harus dipotong. Ini 2.500 aja. Aku mau satu mas, ininya satu. Lemnya juga. Lem satu sama tembakau yang rasa Samsu apa? Apa yang rasa Samsu? Iya. Samsu. Oh itu ada. Isinya ada. Ada Samsu biasa sama Samsu premium. Yang premium. Pakai alat kan? Udah ada. Kalau pakai alat, aku lebih rekomendasi. Soalnya dia kan pecah. Oh, iya. Sama papernya. Paper. Kertas. Yang mana saja yang aku rekomendasi? Ya udah. Yang kayak gini Buffalo Bill. Tiga sikat. Oke. Bang Surya. Oh. Bang Surya. Kau tahu? Bugun. Tahu dari mana nih? Serem juga kan. Udah ada belum? Mas, ini store-nya lokasinya di mana, Mas? Hah? Store-nya lokasinya di mana? Di Ledok Sari. Di Ledok Sari. Ledok Sari. Ledok Sari sih lebih tepatnya di depan Pamela. Depan Pamela, Ledok Sari. Orang-orang kan udah taunya. Kecamatannya Wonosari. Kabupatennya? Kabupaten Gunung Kidul lah. Gunung Kidul. Kotanya Yogyakarta ya, Mas? Pasti Yogyakarta. Kalau sebenarnya kotanya Wonosari. Oh iya, Wonosari. Provinsinya ya. Maaf pas bikin video nih, Mas. Santai. Udah sering soalnya. Udah sering. Buat apa nih? Hah? Buat apa? Buat apa ini video? Ya senang aja main-main ke store-store tembakau. Wih, kemana aja deh? Dari mana? Soalnya punya Instagram. Apa? Instagram rokok Indonesia atau gimana? Enggak. Lu udah belum? Ah, bikin dulu deh. Ini dari mana? Aku tinggal di sini di Pelayan juga. Wih, gua Pelayan. Di MC Marine Cruise. Oh yang kemarin tuh ini ya? Yang kemarin. Bikin dong, bikinin gue dong. Bikinin mas. Boleh mas? Kayak gimana sih mas? Kenalin sama mas, kemarin terus. Oh iya. Nah. Paling rekomen tambah apa mas? Rekomen? Aku malah rekomendasi dari selera anda dulu. Dari tipikal rokoknya dulu. Tipikal rokoknya apa tuh? Aku kan makan nyobain dia tak? Iya. Cuman pas udah lu pusing. Oh, mas, tutorial minting tuh gimana sih mas? Pengen tahu mas. Kalau dari guanya ya. Tuh mas, maaf mas, sebatang aja mas. Morris sih. Pakai ini aja. Menurut gua tembakau ngambilnya terserahnya lah, sesuai takaran. Sesuai takaran. Tapi ini diratain kan? Iya. Yeah. Lalu kertas bertemu sama kertas langsung aja, jadi nggak usah ditekuk-tekuk. Kalau nggak ini, jadi kertas ketemu kertas digesekin dulu. Oh iya. Habis digesekin kayak gini, lalu ini kan udah bulat, iya. Tinggal ditaruh aja di atasnya, di atas tembakau kayak ini, iya. Diputerin lagi. Oh jadi dong mas? Lebih simpel. Udah bisa dibakar ya mas? Udah, bisa dibakar. Jadi matiin bisa. Oh. Boleh mas? Dibakar. Oke. Udah jadi nih? Udah jadi. Oh thank you, makasih. Okay. Makasih Mas Surya. Udah kan langsung tur lagi. Lu beli apaan? Gua beli ini. Lu beli apa? Lu kan GGF kan pusing kan? Cari yang lebih halus aja. Mungkin agak gurih dikit lah. Kayak linting blend gitu.
bisa nyoba deh. Oh ya, ada tuh bro. Satu mas. Ya. Lu cita rasa yang lu yang pas dulu kali ya. Yai. Bagus. Kita coba. Menurut lu gimana tuh? Lebih kepanas ya? Iya. Pasti. 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 Soalnya original yang ini tuh memang agak kering sedikit. Mori Super. Ini tembakonya dari mana Mori Super nih? Jatim. Jatim. Tipikal kayak gitu Jatim. Tipiknya kayak limau nih. Oh jarum. Jarum sama apa? Udah ditungguin. Ini satu. Itu orang chat. Hah? Enggak ada chatan makanya. Orang dia lagi makan kok. Tapi enak loh. Apaan? Dinting blend? Iya. Lebih kayak coffee filter, tapi lebih soft. Tembakau juga setiap daerah, letak geografis mempengaruhi karakter rasa loh. Tembakau setiap daerah, letak geografis yang berbeda, pasti mempengaruhi karakter rasa. Seperti kopi juga mas ya? Iya. Ya, ini suka. Ini berapa? Totali. Tali apa gimana? Orang ini. Tali aja. Total semua? Iya. Ini semua? Apa satu? Apa beda-beda? Satuin aja. Satuin aja ya? 28 bro? Alright. Ya sih. Gak tahu nih kita setelah ini pantai atau... Bungkus! Agak petai ya? Langsung bungkus! Sikap. Makanya gak ada nih hari. Oke mas, diterima mas. Makasih Bang Surya. Oke, next time mampir lagi. Ya, halo Bang. Udah.